Ini yang kita tak pernah nampak kat tempat lain lah. Okay, sampai memanjat-manjat. Okay, memanjat. Okay, ini adalah satu kejutan yang Banci terkejut. Sebab mana-mana Banci pergi muzium dekat Arab Saudi tak pernah jumpa lagi. Tapi di Jordan ada wayang kulit. Jadi ni macam Majapahit apa pun ada juga ni. Tapi jadinya kita tak tahu sebenarnya wayang kulit ni asal daripada mana. Tapi Banci faham memang daripada Kepulauan Jawa lah. Sebab dia bukan, dia bukan unta. Kalau macam diorang yang buat awal-awal mesti unta. Mesti unta, bukan sebab diorang senjata utama atau pengetahuan utama adalah unta. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Banci Live. Okay, hari ni Banci bersambung lagi vlog pasal Jordan. Rasa seminggu ni memang Jordan je lah. Okay, seminggu ni memang Jordan je. Okay, sekarang ni kita berada di mana ni? Roman Theater. Okay, Roman Theater antara tempat wajib jugalah. Okay, antara tempat wajib untuk melawati. Dalam kawasan bandar saja. Dalam kawasan bandar saja. Okay, tapi jangan lupa macam biasa subscribe, like, share, komen Banci Live. Komen banyak-banyak supaya ramai yang lebih dapat. Sebab bila anda tak komen, dia tak bergerak. Dia macam kalau banyak komen, komen kutuk-kutuk pun tak apa. Okay, komen kutuk-kutuk pun tak apa. Asalkan komen supaya benda tu akan jadi ramai yang akan, dia akan selalu naik lah dekat page-page orang lain. Okay, jom Banci akan kedepankan kamera. Okay, apa yang menariknya dekat Roman Theater ni, banyak tak nak, Banci tak nak tunjuk lagi Roman Theater ni, tetapi di kawasan sekitar Roman Theater ni kita tengok banyak kedai-kedai makan kan, kata apa, kedai kafe. Okay, kedai-kedai kafe duduk dekat sini supaya pemandangan view dia. Okay, view dia Roman Theater. Dan dekat sini juga kita boleh dapatkan makanan-makanan seperti jajan-jajan jagung. Ni jagung bakar ada. Jagung bakar jagung bakar. Okey. Dengan apa, kacang-kacang. Kacang-kacang. Dan Roman Theater dia sebelah sini, sebelah kanan. Okey, jom kita masuk. Dia sebenarnya kalau kita rasa tak nak masuk pun tak apa. Sebab Roman Theater ni ada bayaran kan kalau masuk. Ada bayaran kalau kita nak masuk ke dalam. Tapi kalau daripada luar ni, ni dataran ni percuma saja. Kita boleh lepak-lepak. Okay. Mana kaunter tiket dia? Sana. Oh, kaunter tiket dia situ. Jadi tak ada orang berniaga kan kat dataran ni? Tu, dekat luar. Dekat je. Luar je dia bagi berniaga, dekat tepi tu je. Okay, dia kontrol lah supaya ni Roman Theater ni. Okay, ramai juga orang masuk manjat ni. Larat tak larat nak masuk ni. Okay, larat tak larat je sebenarnya ni. Jatuh. Cu, nak masuk? Tak payah. Kebal. Okay. Dia sebenarnya rugi. Dalam tak ambil gambar. Okay. Tak payah masuk. Duduk luar je. Tak payah. Dia itu je kan? Ini je kan? Panjat-panjat je kan? Kita tak payah masuk lah. Sebab melenguhkan kaki sebenarnya nak memanjat ni. Okay. Okay. Dia, inilah Roman Theater. Macam mana sejarah dia, Kebal? Tak tahu. Dia tak tahu sebenarnya. Tetapi zaman Roma. Zaman Roman. Ni peninggalan zaman Roman. Dia ada tiang-tiang dia semua. Tapi ni semua dah dibaik pulih lah. Dibaik pulih. Sudah dijaga. Bukan Banci tak nak masuk sebenarnya. Tapi yelah, kalau masuk kita kena panjat. Bila panjat ni memang berapa anak tangga juga ni rasanya. Batu Kek pun Banci tak pernah naik. Jabano pun dah lama tak naik. Jadi biarkan je lah. Okay. Dia ada muzium kat dalam? Ada muzium ah? Ada muzium. Macam mana tu? Buat keputusan. Tak kisah mana-mana je. Nak masuk ke tak nak? Dalam muzium di bawah tu kan? Muzium bawah je kan? Dalam. Masuk dalam ah. Okeylah, kita masuklah. Alang-alang dah sampai sebab ada muzium, ingatkan memanjat je.
Okey, tak apa, kita masuklah. Okey. Beli tiket. Okey, kita dah beli tiket. Nasib baik ada Iqbal, ada Ustaz Iqbal lah kita panggil. Kalau tak ada Iqbal macam kita orang tak masuk dah sebab kita orang malah ambil tahu dalam. Okey, tapi sebabkan ada cakap ada muzium eh. Okey, ada muzium, harga untuk foreigner ataupun pelancong adalah 2 JD. 2 JD dalam RM10. Kalau ada ikamah ataupun student sini 1 JD. Jadi RM5 dengan RM10 lah beza dia. Okey, jom kita pergi dekat. Satu kelebihan makcik tengok dekat Jordan ni, dia suka bendera dia. Dia menaikkan semangat kebangsaan. Kiranya terus pakai bendera lah untuk menaikkan semangat kebangsaan. Okey, ni tiang. Tiang ni zaman Rom. Tiang lama. Beribu tahun. Berapa ribu tahun tak tahu. Okay. Kita baca dalam muzium, insyaAllah. Okay, ni nak masuk, kita baca nanti kemudian. Okay, inilah pintu gerbang dia. Ni pintu gerbang dia. Dan kita terus masuk je. Ni kita melihat lagi dekat. Rupanya ramai juga yang dalam ni. Lepas tu muzium dia tutup. Oh ni, muzium dia masuk sini. Okay, muzium dia sini. Inilah batu-batu yang daripada zaman Rom. Daripada zaman Rom. InsyaAllah. Mana dua orang ni? Okay, jom. Kita masuk muzium. Tengok apa yang ada kat muzium. Ini yang kita tak pernah nampak kat tempat lain lah. Okay, sampai memanjat-manjat. Okay, memanjat-manjat. Okay, muzium ni dia tutup jap. Jadi kita kena tunggu giliran kot. Kita tengok macam mana. Okay. Yang banyak manjat ni dia tak marah pun. Itu yang paling rock kapak sekali. Okey, ini adalah dalam muzium. Kita dah tunjuk-tunjuk dengan senjata dia. Okey, senjata yang daripada old pistol, daripada pedang, pisau. Lepas ni dekat mana-mana pun negara Arab, dia akan tunjukkan tempat dia punya culture simpan air. Dia punya paling utama lah sebab semua orang tahu air adalah begitu penting sebenarnya untuk orang Arab sebab dia memerlukan simpanan. Okey, ini adalah senjata. Okey. Senjata. Lepas tu dekat dalam ni kita boleh tengok lah. Apa? Ni seni bina ataupun seni ukir daripada Jordan. Memang kalau lama-lama memang famous. Dia punya tembaga dia dengan isyak sisa dia ni. Oh, memang Jordan memang pakai panggil apa ni? Tarbush. Tarbush lah. Dengan Jordannya tarbush. Lepas tu dengan dia punya abaya. Kalau kita panggil abaya lah. Okey, abaya lah. Okey, dengan abaya moden. Yang paling menarik ni Jordan Turki, dia punya seni dia lah. Dia punya seni dia, seni Turki. Sebab dia negara sejuk, jadi negara Arab yang sejuk. Okay, ni dia punya. Tapi ni patung eh. Jangan silap faham lah. Ni semua patung je. Okay, kan ada orang ingat orang betul lagi. Okay, ni dia punya hasil tenunan. Ni kapet-kapet dia. Okay, jom kita pusing-pusing lagi apa yang ada. Okay, ni bunyi loceng pula. Okay, bunyi loceng pula. Dia tengok apa ni. Okey, dia tengok dia punya kambing dia. Okey, nasib baik loceng dah habis. Okey, ni air iaitu susu yang diperah. Lepas tu ini adalah kaum Hawa dia. Kaum Hawa dia membuat roti, makanan uji bagi dia orang. Roti ini dia punya budak kita pun tak tahu nak sebut lah. Okey, ni orang lelaki macam biasa ditunjuk lepak-lepak buat minum gawa. Orang perempuan memasak. Orang lelaki urusan bisnes. Kaca orang badui. Okey. Lagi ambil air kaum Hawa juga. Lepas tu kalau negara orang Arab, dia tak lari dengan dia punya unta dia. Ni sebagai transport utama. Okey, ni unta Mercedes ni. Okey, ni unta Mercedes sebab dia besar. Okey. Lepas tu menenun, macam biasalah menenun. Ini buat kasut. Okey, cuci kasut, budak-budak cuci kasut. Okey, lepas tu orang tua buat kasut.
orang budak-budak kecil cuci kasut. Orang tua-tua buat kasut. Okey, ataupun kulit lah. Okey, lepas tu ni kalau pasar dia, pasar raya. Okey. Ini buat batu permata. Buat tu the goldsmith. Lepas tu ni pottery buat pasu. Lepas tu ni pot preacher. Ini yang buat tembaga lah. Oh, tapi sebenarnya dia ada tulis sebenarnya satu-satu ni. Semua banci tak baca buat satu-satu ni sebenarnya. Dia ada tulis lah dia punya penerangan dia. Okay, yang menarik ni sebenarnya dia punya apa ni panggil eh? Structure. Dia punya structure dia yang menarik sebenarnya. Tapi sebenarnya tak dapat digambarkan penuh dengan banci punya kamera. Kena datang sendiri lah. Kena datang sendiri nak gambarkan dalam kamera ni. Sebab ni kawasan gelap sebenarnya. Makcik tak tahu. Nampak tak nampak kan. Tengok dia punya batu-batu dia. Apa semua lah. Dia punya ni. Kalau macam dekat Turki. Macam pasar lama. Old Bazaar. Ni lah kita tengok dia punya. Dan sejuk. Iaitu yang penting tak payah aircon. Okay, jom. Okay, dalam ni sebenarnya ada dua museum. Iaitu yang tadi kita masuk ni. Barang antik. Okay, ataupun dia punya culture lah. Dia punya culture kehidupan. Daripada zaman dulu-dulu badui sampailah zaman moden. Dan satu lagi Jordan Museum. Apa yang dalam tu pun makcik tak tahu lagi. Kita jalan, jom. Alang-alang dah bayar. Okay, jom kita jalan. Okay, dia sebenarnya yang kat sini adalah badui punya style. Iaitu badui sebenarnya, jangan salah faham. Badui bukannya semata-mata yang kulit gelap. Sebenarnya badui tu maksud dia kalau diikutkan adalah orang asli. Orang asli. Yang hidup nomad. Inilah kaca dia orang. Okey, inilah kaca dia orang. Tapi kita tengok gambar kan. Depan ni kita ada patung-patung dia. Okey, jom kita masuk. Okey, jom kita masuk. Tengok. Ini rasanya polis kot. Ini polis dia orang. Ini polis. Dia punya dengan senapang kayu ya. Oh, dengan pedang. Dengan pistol. Ni cowboy zaman dulu. Okey, ni pakaian abaya yang style Jordan punya. Sebabkan diorang ni musim sejuk, diorang macam tebal-tebal lah sikit. Tenunan diorang pakai, dia macam tebal-tebal sikit dia punya pakaian. Tengok. Dan ni cermin. Cermin pun macam nak tunjuk kan. Okay, lepas tu kita masuk lagi. Ni lah apa ada ni. Abaya ada juga. Tapi yang baji tak yang berminat, dia punya ni. Dia punya orang panggil ni peti. Peti lama-lama. Yang ini celak apa? Celak lah macam orang celak kening lah. Okay. Bancik minat benda-benda lama sebenarnya. Okay. Dan dekat sini pula. Ni dia punya jade. Ni batu-batu hiasan perempuan. Sama lah yang ni. Batu-batu lama. Sampai yang paling pentingnya sampai sekarang diorang masih pakai. Okay, sampai sekarang diorang masih pakai. Bukan sekadar sejarah. Okay, bukan sekadar sejarah. Dan ini dia punya helba-helba dia. Ini dia panggil gahwa lah. Dia punya gahwa dia. Kopi, tengok sebut kopi. Lepas tu dia punya ni cerik. Lepas tu, yang ni lah pakaian dia. Yang ni biasanya mencari jodoh punya pakaian. Okay, mencari jodoh punya pakaian. Dan ni dia asalnya daripada sumber laut eh. Coral. Daripada coral. Dia buat jik-jik ni lah. Okay. Dan ni topi-topi yang selalu perempuan-perempuan diorang pakai. Bagusnya orang Arab ni, bacik tengok. Culture lama diorang kekalkan. Diorang tak moden kan. Diorang still pergi padang pasir. Diorang still pergi beriadah, duduk dengan family. Okay. Yang kaya pun sama juga perbuatan dia. Yang kaya lagi budaya dia tak tinggal. Okay, yang kaya lagi dia tunjukkan budaya dia. Okay, sebab foundation biasanya yang kaya-kaya ni dia buat foundation benda-benda ni lah. Ni yang tadi tu. Ini yang mencari jodoh ni. Ni pakaian mencari jodoh. Okay. Baca reka je tau, jangan percaya pula. Okay. Ni dia punya ni lah. Dengan dia punya tembaga. Ini yang paling penting, dia punya tembaga-tembaga dia. Okay. Ini pakaian pengantin kot. Okay, ni pakaian pengantin. Okay. Okay, ni pengapit-pengapit. Okay.
Dia orang pun gelak ke. Sebab Banci duk reka je dari tadi kan. Sebab kita malah nak membaca. Okay, jap. Okay, ini adalah satu kejutan yang Banci terkejut. Sebab mana-mana Banci pergi muzium dekat Arab Saudi tak pernah jumpa lagi. Tapi di Jordan ada wayang kulit. Jadi ni macam Majapahit apa pun ada juga ni. Tapi jadinya kita tak tahu sebenarnya wayang kulit ni asal daripada mana. Tapi Banci faham memang daripada kumpulan Jawa lah. Sebab dia bukan unta. Kalau macam diorang yang buat awal-awal mesti unta. Mesti unta, bukan sebab diorang senjata utama atau pengetahuan utama adalah unta. Jadi ini rasanya diorang buat balik. Diorang pergi, diorang berdagang ataupun diorang pergi menakluk ataupun menyebarkan Islam, dan diorang terus membawa balik kembali apa yang ada di Kepulauan Jawa. Itu yang Banci rasa. Sebab kalau betul-betul orang Arab, unta. Itu je lah. Okay, ni memang terkejut. Okay. Dan ni tembaga. Macam biasalah. Dia punya hiasan tembaga sampai sekarang orang pakai lagi. Memang kalau yang Jordan punya cukup mahal jugalah bagai tembaga-tembaga ni. Okay, ni dapur. Dan habislah. Dah boleh dah? Dah boleh keluar dah? Okay, dah habis. Okay, ni dia punya tenunan lah. Okay. Okay, ingatkan Banci nak akhiri dah tadi vlog. Tapi bila Banci menyusuri lagi muzium, Banci tengok ada benda yang menarik dekat sini adalah mozaik. Okay, okay. Okay, mozaik. Tengok mozaik dia. Okay, mozaik ataupun lukisan perhiasan zaman dulu-dulu yang dia nak tengok siapa? Dia punya kehidupan lah. Ataupun macam buku lah. Macam buku zaman dulu-dulu. Okay, buku zaman dulu-dulu. Ni merak. Ni itik. Okay. Tetapi sebenarnya tahun ni tahun lama ni. Dia tak tunjuk pula tahun bila eh. Ni. Sixth century. Oh ni, late sixth century. Okay. Oh dia ada ni, sixth century semua ni. Yesan-yesan. Ni sangka. Kalau dulu rumah orang kaya-kaya je ada. Ni 6 century. Semua 6 century kot. Okay. Uish. Okay. Ni gambar orang. Okay. Okay. Lepas ni Banci sibuk nak ambil gambar pula. Ini yang benda sayang Banci tengok ni. Sebab kepala dia tak ada. Memang betul-betul sayang dia punya patung ni. Okay. Ni dah. Dan hari ni jangan harap lah Banci nak manjat. Kita tengok je lah apa yang ada daripada bawah ni. Kadang-kadang ada Banci tengok ada perkara menarik. Oh, iaitu tiang-tiang ni. Okay, tiang-tiang ni status showroom. Banci rasa dulu ya, kalau ikut sejarah kita, kalau kita tengok cerita-cerita lama, ini adalah tempat untuk bergaduh ataupun parlimen. Okay. Dua. Ambil gambar ke apa? Ya. Video ah. Satu jap, satu. Jom. Taal ya boleh. 1 2 3. Salam budak yang tak lompat lah. Okey, sama-sama jumping. Okey, 1. Nak ale sama saya. Tu. Sama saya. Ya wah. 1 2 3. Okey. Okey, jom. Okeylah. Banci pun nak akhiri vlog kali ni. Inilah apa Roman apa? Roman Theater. Okey, bye bye. Okey. Lupa pula nak ambil tadi daripada view daripada sini kan. Tadi kalau siapa-siapa tengok akhir vlog memang nampak lah. Kalau siapa tak tengok akhir vlog memang tak nampak. Ni hadiah lah untuk orang yang tengok akhir vlog. Okey, dia view dia daripada Roman Theater tu kat sini. Dan Banci paling suka, dia orang suka gantung bendera. Kat rumah-rumah ni. Gantung bendera, 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 bendera. Okay, kafe-kafe yang tadi tu lah. Memang view dia memang malam. Ada lampu tak malam-malam ni? Ada. Oh, ada lampu lah. Jadi view cantik lah untuk kita minum. Minum kopi. Tu atas tu, minum kopi. Manci lah.